Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Pusat Pendidikan Ekosistem Merin Ekomar yang terletak di Endau Mersing, Johor, ditubuhkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia yang menumpukan dalam bidang biologi merin. Ikuti temubual saya bersama dengan Ketua Pusat Pendidikan di sini, yang mana kita akan bincangkan bagaimana inisiatif ini dapat membantu ekosistem merin di kawasannya serta penduduk setempat dalam agenda awal ini. Dan saya bersama dengan Ketua Pusat Pendidikan Ekosistem Marin Ekomar yang terletak di Endau Mersing, iaitu Dr. Shariman Muhammad Ghazali. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih. Okey, Doktor. Mungkin Doktor boleh ceritakan sedikitlah perkembangan pendidikan ekosistem marin di Malaysia. Sebab saya tahu ia bermula seawal tahun 70-an yang dimulakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia yang berada di Sabah. Mungkin apakah antara perkembangannya sekarang ini? Ekosistem marin adalah salah satu daripada cabang disiplin ilmu pengajian sains marin. Kini ada kesedaran mengatakan bahawa untuk memahami sesuatu organisma itu, untuk memahami kewujudannya dan memahami macam mana kehidupannya, kita perlu memahami di mana ia hidup dan apakah yang menampung kehidupan organisma itu. Maka di sinilah ekosistem itu sendiri masuk sebagai salah satu elemen penting dalam kajian. Kajian sains marin di Malaysia oleh UKM bermula seawal tahun 1970. Asasnya di kampus UKM, kampus Sabah di Bukit Padang lah pada ketika itu. Kita ada sebuah stesen marin di Pulau Tiga di Sabah. Tetapi kita telah berpindah semula ke Bangi pada pertengahan tahun 1995, dan sejak itu kita telah wujud di Bangi lah sebagai program sains marin. Selain daripada UKM, sudah tentunya ada lagi universiti-universiti lain yang juga berkecimpung dalam kajian sains marin ini. Tetapi kita telah mengambil langkah pertama membentuk pusat pendidikan ekosistem marin yang spesifik, secara spesifiknya mengkaji ekosistem marin secara menyeluruh, secara mengembelingkan pengkaji-pengkaji dari disiplin-disiplin yang berbeza-beza, yang mana mempunyai fokus yang sama, iaitu memahami komponen-komponen yang ada dalam persekitaran ekosistem marin berkenaan. Ini termasuklah elemen haiwannya, elemen floranya, tumbuhan, elemen kemanusiaan, dan juga elemen proses-proses fizikal yang berlaku di dalam sekitar marin. Hanya dengan cara ini kita boleh melihat hubung kaitnya satu bahagian ekosistem marin ini dengan satu sama lain lah. Ini membantu untuk kita memahami kesan sesuatu fenomena terhadap haiwan yang hidup dalam. Jadi pada tahun 2007, selepas kita balik daripada Sabah, about 10 years after return, kita dah membentuk pusat pendidikan ekosistem marin lah, Ekomar. Pada masa tu masih kita beroperasi dari Bangi, tapi pada tahun 2011 kita dah mula pembinaan sebuah bangunan di Kampung Tanjung Resang, Mersing, di mana kita berada sekarang ni. Dan alhamdulillah pada hujung Mac 2012 kita dah mula beroperasi di Mersing. Tujuannya adalah untuk kita meneroka, untuk kita cuba menjelajah persekitaran Pantai Timur Johor yang kaya dengan hazanah kepulauannya, yang kaya dengan pelbagai ekosistem marin yang sememangnya unik di kawasan Johor. Contohnya seperti hamparan rumput laut yang kita tahu dari rumah kepada dugong lah. Maaf panjang soal jawapannya tu. Okey, saya kira masih tidak terlalu lambat untuk saya mengucapkan tahniah di atas penubuhan Ekomar di Mersing. Banyak-banyak tempat di Pesisir Pantai Timur, kita ada Terengganu, kita ada Kelantan. Kenapa Mersing? Kenapa di selatan tanah air? Ada beberapa sebelum kita
kita membuat keputusan untuk berhijrah ke Mesing ataupun bertapak di Mesing sejak penubuhan IKOMAR pada tahun 2007, Februari 2007, kita telah mengadakan beberapa siri ekspedisi seluruh negara lah. Tapi kita banyak fokus kepada kawasan Pantai Timur Johor kerana kita syak pada masa itu dan kita berdasarkan pembacaan yang kita dah buat, Pantai Timur Johor ini satunya kurang diterokai, tidak banyak kajian yang menyeluruh, yang it's just patchy. Dia punya penyelidikan tu bertumpuk-tumpuk lah. Ada yang pernah kaji sini dan tinggal. Jadi kami rasa it's about time that we actually focus on Pantai Timur Johor. Kita cuba fahami ekosistem itu, kita cuba fahami macam mana diversity-nya organisma yang ada di ekosistem Pantai Timur Johor ni. Terutamanya yang kita salah satu fokus di IKOMAR ni adalah hamparan rumput laut lah, yang kita boleh katakan unik di Johor ni. Selain dari hamparan rumput laut, apakah antara dapatan pusat pendidikan IKOMAR ini yang mendapati wujudnya keunikan yang tidak ada di tempat-tempat lain, iaitu di Mersing? Kawasan rumput laut seperti mana kawasan ekosistem terumbu karang terdiri daripada komponen utamanya jenis tumbuhan yang panggil rumput laut. Kebanyakan orang agak keliru, rumput dan rumpai bunyinya sama, bezanya cuma ejaan. Tetapi rumput laut sebenarnya adalah jenis tumbuhan berbunga. Rumpai laut dia tak berbunga, dia tak ada akar. Rumput laut ni berakar seperti mana rumput yang kita nampak atas atas daratan ni lah. Jadi disebabkan itu dia punya calorific value-nya, dia punya khasiat dari segi makanannya berbeza-beza. So ada setengah organisma memang bergantung pada rumput laut sebagai diet utamanya. So hanya dengan adanya rumput laut ini boleh menampung kehidupan organisma-organisma inilah. So dia termasuklah daripada sekecil-kecil organisma seperti plankton kepadalah sebesar-besar organisma seperti mamalia marin, dugong lah, yang kita sedia maklum agak Pernah popular satu ketika, tapi hampir pupus juga spesies ini. Banyak doktor kita akan melihat seketika, doktor. Kita akan selepas ini tekan bincangkan lebih lanjut lagi tentang fokus pendidikan pusat IKOMAR ini selepas ini di Agenda Awani. Jangan ke mana-mana. Sedapnya bau lumak ni. Ambul. Sambal keluar bau dia. Hei, jangan gelojoh. Banyak lagi kat depan tu stok dia. Kenapa letak kat sini? Kenapa tak bawa je? Letak dekat karnival usahawan desa tu. Confirm habis semuanya. KUD tu best. Jom ramai-ramai kita meriahkan karnival usahawan desa KUD 2013. Jomlah kita ke KUD. Ha? Ambul kita, mau kita. Mau kita. Besaran anda, memperkenalkan skim besaran swasta. Bertindak sekarang, simpan dan labur dengan PRS. PRS, simpan, labur, besara, menikmati. Setiap Jumaat, rancangan sukan terbaik di Esso Arena ini juga bersiaran di Astro Awan. Di sini banyak ceritanya untuk kita perkatakan. Kalau mereka tidak bangkit dari peluang kedua, mereka akan tercicir mata. Lecek, rembat dan gol. Adakah sudah itu? Apa saja pengurusan buat, pengurusan nak buat yang terbaik. Ingin tahu taktik yang digunakan pasukan bergasi bola sepak dunia? Formasi setiap Jumaat 3:30 petang. Saksikan aksi sukan Esso Arena. Ini juga bersiaran di Esso Awani. Berita segenap dimensi. Setiap hari bermula jam 7 pagi, Buletin Awani memaparkan berita-berita terkini, tepat dan padat secara terus-menerus. Di mana sahaja anda berada, pastikan anda mendapat laporan menyeluruh secara langsung. Kejadian insiden tanah runtuh. Tahap keselamatan di sini masih tidak dapat disahkan lagi. Dalam Buletin Awani, setiap hari bermula jam 7 pagi, Astro Awani, berita segenap dimensi. Bertemu
kembali dalam agenda awal ini. Saya kini berada di Pusat Pendidikan Ekosistem Marin. Masih lagi bersama dengan Dr. Syariman Muhammad Ghazali. Kita kini berada di galeri di mana di sinilah kajian-kajian sedapatan-dapatan daripada Pusat Pendidikan ini dipamerkan. Okey, mungkin Doktor boleh ceritakan antara sudut-sudut menarik yang terdapat di galeri ini. Di belakang saya ini terdapat pameran berkaitan dengan ekosistem terumbu karang Johor. Tidak banyak yang diketahui ataupun mungkin tidak banyak tak banyak dipopularkan berbanding dengan ekosistem ekosistem terumbu karang di kawasan Pantai Timur Terengganu. Tapi sebenarnya kita ada 13 buah pulau di kawasan pesisir Pantai Johor. Saya sendiri orang Johor tak tahu mana 13 pulau. Baru hari ini saya tahu. Dan kebanyakan pulau yang dikatakan offshore islands ni, pulau Aur dan Pemanggil tu sebenarnya mempunyai taburan letupan karang keras, reef building corals yang standing dengan apa yang ada di kawasan Pantai Timur Malaysia lagi lah. Jadi peratusan karang yang kita buat berdasarkan kajian awal kita dapati terdapat sehingga 49% letupan karang hidup di kawasan kepulauan Pulau Awor dan Pulau Pemanggil lah. Jadi dua pulau ni dan akipelago kepulauan di sekitar pulau ni masih lagi mempunyai karang hidup dan letupan karang yang agak baik lah. Pendapatan itu adakah itu satu perkembangan yang baik atau terdapat kemusutan atau bagaimana? Untuk kita melihat kemusutan ataupun penambahbaikan, kita kena ada time series data over time. Jadi kita hanya ada beberapa tahun punya maklumat dan kita masih mengumpulkan lagi maklumat. Kita tak boleh lagi nak buat kesimpulan secara khusus kerana sama ada kepulauan Johor ni masih mengalami kemusutan dari segi ekosistem terumbu karangnya. Tapi kita boleh gunakan maklumat kita ada sekarang ni mungkin sebagai baseline lah for future references. Kita boleh kata pada tahun 2013 kita ada 49% letupan karang dan kita boleh buat ongoing kajian untuk dari masa ke semasa untuk melihat sama adakah statistik ni berubah atau tidak. Okey, apakah dapatan menarik yang kita boleh peroleh daripada karang ini? Mungkin terdapat sejarah yang kita boleh kita kaji daripada 49% tertumbuhnya karang ini di perairan Johor. Kita yakin bahawa 49 ataupun 50% karang yang ada di perairan Johor ni telah berada di perairan Johor sejak seawal selama 150 tahun dahulu lagi. Kita sebenarnya boleh ukur umur karang ni dengan mengambil sampel teras karang-karang yang besar lah. Dengan melihat kepada jalur pertumbuhan karang ni, kita boleh ukurlah ke umur karang tu. So kita ada rekod setakat ini kita dapat tahu setengah-setengah karang tu dah berusia lebih daripada 150 tahun lah. Ini di contoh sampel yang terdapat daripada Pulau Awor contohnya dan memang jelas menunjukkan dia dah hidup dengan baik selama masa. Sebab 150 itu. Tahun dah tertumbuh dengan suburnya dengan dasar perairan laut itu kan. Betul. Jadi itulah yang kita boleh dapatnya. And then daripada sampel yang kita dapat tu bukan setakat umur yang kita dapat, kita tahu kita dapat jejak perubahan-perubahan di dalam ekosistem marin tu, dalam air laut tu yang dialami oleh karang tu sewaktu ia membesar melalui jalur yang ada pada karang ni lah. Bertemu kembali dalam agenda awal ini. Saya kini berada di Pusat Pendidikan Ekosistem Marin. Masih lagi bersama dengan Dr. Syariman Muhammad Ghazali. Kita kini berada di galeri di mana di sinilah kajian-kajian sedapatan-dapatan daripada Pusat Pendidikan ini dipamerkan. Okey, mungkin Doktor boleh ceritakan antara sudut-sudut menarik yang terdapat di galeri ini. Di belakang saya ini terdapat pameran berkaitan dengan ekosistem terumbu karang Johor. Tidak banyak yang diketahui ataupun mungkin tidak banyak tak banyak dipopularkan berbanding dengan ekosistem terumbu karang di kawasan Pantai Timur Terengganu. Tapi sebenarnya kita ada 13 buah pulau di kawasan pesisir Pantai Johor. Saya sendiri orang Johor tak tahu mana 13 pulau. Baru hari ini saya tahu. Dan kebanyakan pulau yang dikatakan offshore islands ni, Pulau Aur dan Pemanggil tu sebenarnya mempunyai taburan letupan karang keras, reef building corals yang
standing dengan apa yang ada di kawasan Pantai Timur Malaysia lagi lah. Jadi peratusan karang yang kita buat berdasarkan kajian awal kita dapati terdapat sehingga 49% letupan karang hidup di kawasan kepulauan Pulau Awor dan Pulau Pemanggil lah. Jadi dua pulau ni dan akipelago kepulauan di sekitar pulau ni masih lagi mempunyai karang hidup dan letupan karang yang agak baiklah. Pendapatan itu adakah itu satu perkembangan yang baik atau terdapat kemusutan atau bagaimana? Untuk kita melihat kemusutan ataupun penambahbaikan kita kena ada time series data over time. Jadi kita hanya ada beberapa tahun punya maklumat dan kita masih mengumpulkan lagi maklumat. Kita tak boleh lagi nak buat kesimpulan secara khusus sekarang ni sama ada kepulauan Johor ni masih mengalami kemusutan dari segi ekosistem terumbu karangnya. Tapi kita boleh gunakan maklumat kita ada sekarang ni mungkin sebagai baseline lah for future references. Kita boleh kata pada tahun 2013 kita ada 49% letupan karang dan kita boleh buat ongoing kajian untuk dari masa ke semasa untuk melihat sama adakah statistik ni berubah atau tidak. Okey, apakah dapatan menarik yang kita boleh peroleh daripada karang ini? Mungkin terdapat sejarah yang kita boleh kaji daripada 49% tertumbuhnya karang ini di perairan Johor. Kita yakin bahawa 49 ataupun 50% karang yang ada di perairan Johor ni telah berada di perairan Johor sejak seawal selama 150 tahun dahulu lagi. Kita sebenarnya boleh ukur umur karang ni dengan mengambil sampel teras karang-karang yang besar lah. Dengan melihat kepada jalur pertumbuhan karang ni, kita boleh ukurlah ke umur karang tu. So kita ada rekod setakat ini kita dapat tahu setengah-setengah karang tu dah berusia lebih daripada 150 tahun lah. Ini di contoh daripada sampel yang terdapat daripada Pulau Awor contohnya dan memang jelas menunjukkan dia dah hidup dengan baik selama masa. Sebab 150 itu. Tahun telah tumbuh dengan suburnya dengan baik dasar perairan laut itu kan. Betul. Jadi itulah yang kita boleh dapatnya. Dan then daripada sampel yang kita dapat tu bukan setakat umur yang kita dapat, kita tahu kita dapat jejak perubahan-perubahan di dalam ekosistem marin tu, dalam air laut tu yang dialami oleh karang tu sewaktu ia membesar melalui jalur yang ada pada karang inilah. Kembali dalam agenda awani sebentar tadi, doktor telah pun bawa saya melawat sekitar kawasan Eco Marini di mana kita dapat lihat bermacam-macam kajian sedapatan daripada yang dilakukan oleh Pusat Eco Mar sendiri. Okey, tadi doktor kita cakap pasal antara fokus utama ialah biomarine, angin, tenaga alternatif serta rumput di Pantai Mersing. Jadi apakah sebenarnya antara kekangan-kekangan sepanjang Ikomar mengadakan pendidikan serta kajian di sini? Di sebelah Pantai Timur Semenanjung Malaysia, kita saban tahun kita terdedah pada angin monsun lah. Being a researcher, tidak boleh tidak kita memang sentiasa nak keluar meneroka, mencari data dan bekerja. Tapi 4 bulan dalam setahun, Oktober tu 4 atau 5 bulan setahun, during Oktober to March kita ada monsun timur laut yang mana keseluruhan pantai timur kita memang terdedahlah. Itu yang kita nampak, itu kekangan semula jadi yang memang kita berehatlah pada seketika. Tapi selain daripada itu, kita lihat tidak banyak kekangan in terms of dari segi masyarakatnya contohnya tidak ada masalah, kita dapat sepenuhnya kerjasama. In fact ramai juga yang berminat dan bertanya tentang kajian-kajian kita seperti mana kita dapat feedback daripada pernah hari terbuka yang kita buat baru-baru inilah. Jadi kekangan besarnya tiada lah selain daripada kekangan mencari dana untuk kita menjalankan pendidikan sebab ramai tahu penyelidikan adalah satu bidang yang satu perkara yang memerlukan peruntukan yang tinggi. Apatah lagi kalau penyelidikan marine memerlukan masa untuk kita di laut, penggunaan kapal, bot dan sebagainya.
Tapi kita masih baru di Mersing. So apa yang jadi kekangan di Mersing, kita rasa adalah perkara yang sama juga di tempat-tempat lain lah. Tak ada yang spesifik. Okey, tadi doktor ada apa ni memberitahu bahawa sokongan daripada masyarakat itu pun, saya kira penglibatan masyarakat itu cukup penting dalam menjayakan suatu pendidikan. Bagaimana doktor melihat dengan tertubuhnya pendidikan, pusat pendidikan ekosistem marin oleh UKM di sini dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar setempat di Mersing dan juga secara keseluruhannya? Boleh saya kaitkan soalan tu sedikit kepada sains marine ecosystem lah. Ekosistem marine ni or whatever ekosistem, dia sangat berkait dengan apa yang kita kenali sebagai ekosistem service. Ekosistem service ni dari segi definisinya, dari segi maksudnya adalah manfaat yang disediakan oleh ekosistem kepada manusia. Dia specifically define kat situ manfaat dan manusia. Jadi manfaat yang manusia dapat ni, dia ada dua cara. Satu secara langsung dan satu tidak langsung. Yang disedari oleh masyarakat adalah yang manfaat langsung ni, mendapat sumber makanan, dapat mencari rezeki, menangkap ikan dan sebagainya. Tapi ada satu komponen lagi, ecosystem service, yang tidak dapat dirasai secara langsung. Seperti fungsi ekosistem marine dalam mengitar semula nutrien, dalam menjadi buffer kepada pencemaran di laut contohnya, dan dari segi keupayaannya untuk menyediakan persekitaran yang bersih dari segi aktiviti organismanya. Contohnya di kawasan estuari ataupun kawasan paya bakau, estuari itu terutama di kawasan pinggir laut, di mana terdapat banyak siput-siput. Siput-siput ni organisma dia kerja dia, makan dia menapis, dia filter feeders. So dia tapis air laut, dia tapis makanan yang ada dalam laut, and then dia hidup macam itulah. Yang manfaat pertama yang didapat dilihat oleh masyarakatnya di sini adalah siput tu boleh ditangkap dan dijual. Tapi yang kurang dinampaknya adalah manfaat siput-siput ni dari segi dia membersihkan air di situ dengan menapis tu bila dia makan. Bila dia makan, partikel-partikel yang ada pun ditapis bersama dan air itu jadi jernih lah. Jadi kita nak bawa kesedaran ini kepada masyarakat supaya masyarakat tahu they are more than just food item for the community. There's this ecosystem services that yang haiwan yang mereka tawarkan kepada mereka, tawarkan secara tak langsung. Betul. Jadi, kalau dikutip secara berlebihan, ia akan hilangkan komponen fungsinya dalam membersihkan persekitaran tu atau menjaga persekitaran yang dia boleh hidup. Tadi cakap apa ni, kita terdapat konflik kepada masyarakat dan juga dengan sumber alam. Jadi bagaimana doktor melihat di pusat pendidikan ini sebagai satu platform lah untuk memberi bantuan juga kepada mereka penduduk sekitar yang mahu meningkatkan sumber ekonomi mereka dan pada masa sama memelihara alam sekitar, terutamanya ekosistem marin di Mersing? Okay. Ekosistem yang baik, ekosistem yang cantik tu biasanya secara langsungnya dia menarik perhatian manusia lah. Menarik perhatian orang setempat, menarik perhatian orang dari luar untuk datang dan melihat. Mungkin manfaat secara langsungnya adalah memanfaatkan ni ekosistem yang sedia ada, memastikan kelangsungannya supaya kita boleh bawa pelancongan lah ke kawasan ini. Tetapi pelancongan ni orang kata is a double edged sword orang kata. It can work both ways. Kalau kita tak kekang, dia boleh ada adverse effect to marine ecosystem tu. Dia boleh jadi terlampau di luar kawal dan menyekat pula ke ekosistem marine itulah. Tetapi kita nak kalau boleh masyarakat tu kita nak bawa supaya dia faham apakah yang menjadikan ekosistem tu boleh wujud di sini di Mersing ni in the first place, and kenapa dia perlu diteruskan kelangsungannya di Mersing. Dan macam mana kelangsungan itu berkait dengan aktiviti mereka. Okey, walaupun aktiviti yang mereka buat tu sebenarnya untuk menjana ekonomi, tetapi dia kena faham ada had terhadap setakat banyak mana aktiviti itu dibiarkan berterusan. Contohnya macam penggunaan pukat tunda, pengutipan
Omnisma secara berlebihanlah. Tidak saya kata itu berlaku, tetapi lebih baik kalau difaham di peringkat awal bahawa ada beberapa baik dibiarkan di situ dan kita boleh bawa ramai lagi untuk melihat and then share the wealth dengan orang lain. Berkongsi dengan semua. Baiklah, tadi doktor cakap untuk kita untuk mengekalkan kelangsungan itu. Bagaimana pula doktor melihat IKOMAT ini dapat mengekalkan kelangsungan pusat ini di sini dalam tempoh, apakah perancangan anda dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang? Pusat Penyelidikan Ekosistem Marin ditubuhkan untuk menjalankan penyelidikan. Itu adalah orang kata bread and butter of pusat penyelidikan lah. And lebih banyak kita buat penyelidikan, lebih banyak kita buat kajian, maka lebih banyak maklumat yang kita dapat yang boleh kita terbitkan dan lebih boleh kita kongsi bersama dalam masyarakat di bidang dunia akademik lah. Jadi komponen akademik tu sentiasa menjadi matlamat utama yang perlu kita nak kita pastikan kecemerlangannya lah. Okey, dalam kita melibatkan diri dengan masyarakat, kita akan pastikan penyelidik sentiasa up to date dengan perkembangan terkini bidang masing-masing dan sentiasa membentuk jaringan dengan pakar-pakar dari luar negara dan dalam negara lain. And then supaya kelangsungan IKOMAT itu sebagai pusat penyelidikan yang cemerlang dapat kita teruskanlah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Sama-sama. Diharapkan dengan tertubuhnya pusat pendidikan ekosistem marin di Endang Musing ini, saya kira dapatlah keseimbangan alam itu dapat sentiasa dijaga dan juga kesedaran itu dapat diberikan bukan sahaja kepada masyarakat tetapi kepada seluruhnya. Ya. Melalui itu sahaja masa kita ada dalam agenda awal ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.